lama nih Ayu di sini lebahnya? Tidak tahu aku. Ayu aja tidak tahu. Pemiliknya saja tidak tahu, sahabatku. Betul, kita akan belajar cara budidaya lebah madu. Oke bang, kita buat kotaknya dulu ya. Oke. Ini sahabatku, kita sedang membuat kotaknya terlebih dahulu. Ini bersama Neng Ciro nih. Ini kita sedang mempersiapkan kotak lebahnya. Kita akan berupaya memindahkan lebah madu di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah. Ini di Kabupaten Muara ini. Ini bersama Bang Akbar. Iya. Bang Rupi. Iya. Oke sahabatku. Awas. Ini lebahnya di sini bang. Oh iya. Nah ini lebah ini adalah mereka sedang berjaga. Mereka ini penjaga bang. Jadi ketika ada lebah penjaga seperti ini, yang harus kita lakukan yakni memberikan asap. Mereka ini bersiaga untuk menyerang kita. Langsung kita membuat asap. Ini harus kita bang ya, karena lebahnya itu bersiaga. Kita sapa koloni lebahnya ini seperti ini. Jangan takut. Ini kita sapa bang. Ini memastikan mereka tidak ada di sini lagi, berjaga di sini. Ini penting sekali, mereka jangan bersiaga sahabatku. Lihatlah, mereka berjaga di sini. Nah, seperti ini. Pastikan mereka tidak ada di sini. Oke. Terlihat telah tidak ada lebah berjaga. Kemudian kita membongkar ininya. Mengangkat satu persatu pot yang ada di atas sumur ini. Kita ambil bang, kita turunin, nanti kita susun kembali. Pelan-pelan, santai aja, relax. Oke, taruh situ. Wow. Punya Ayu nih. Iya. Oh. Tadi yang bidang sini. Oh, Ayu. Izin Ayu ini ngambil lebahnya. Udah ngapa? Heeh. Siap. Mana Ayu di sini lebahnya? Tidak tahu aku. Ayu aja tidak tahu. Pemiliknya saja tidak tahu, sahabatku. Ini sahabatku koloni lebahnya. Besar sekali koloninya Bang Rupi ya. Iya. Bawahnya sumur. Oke. Kita sapa koloni lebahnya dengan asap. Nah, lihatlah gerakan lebahnya. Ini lebah Sumatera Selatan, sahabatku. Kita sapa kerumunan lebahnya dengan asap seperti ini. Yang penting diasapi dulu. Bisa enggak bukanian? Takut jatuh. Itu di bawah. Jangan, itu Mas. Kayunya takut jatuh aku. Oh. Kalau jatuh bau nanti sumur ini. Mas, itu tak di bawah enggak? Sumur ini dia dipakai ini. Ahas bang, nanti jatuh bang. Wis, ya elah. Wis apa? Kayak pintu aja. Kalau. Nah, itu sahabatku ya. Ketika kita berinteraksi dengan lebah, Bang Akbar, caranya seperti ini bang. Kita asapi hingga mereka ini menyingkir bang. Dengan mereka menyingkir dari sarang, artinya kita bisa mulai mengambil satu persatu sisir sarangnya ini. Yeah. Nah, ini udah ditinggalkan sama koloni lebah. Ini bisa kita ambil nih dari yang paling ujung sini. Mm-hmm. Kalau ada asap api ini tidak mau digigit. Oh, yeah. Oke, ini kering. Sini. Sayang sekali terlambat kita. Oh, udah banyak kosong. Udah banyak kosong. Nanti dibersihkan nanti. Oke. Wis. Tunggu dulu. Dalamnya nih. Masih berfungsi. Wih. Bang dalam-dalam sini perlahan-lahan. Bismillah. Wais widi sahabatku. Minggirlah. Nih kantong madu sahabatku. Siapin asap di sekitar apang tuh, jangan sampai enggak ada asap. Asap. Ini dia guys. Kita ambil lagi bang, yang sini bang. Ya. Nih, tak iris lagi. Nah, masih ada madunya itu ya. Masih ada madunya. Madu ini bang,
Satunya tuh mana? Hah? Satu. Madunya merah sahabatku. Ini luar biasa, entah nektar dari bunga apa ini. Lain sekali ini kantong madu. Awas, hati-hati jangan lebah kejepit. Oke guys, kita lagi panen madu ini guys. Ini wow, luar biasa ini madunya guys. Ini kita berada di mana ini? Desa Gunung Agung. Di tempat Bubidam. Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim guys. Jadi pas tempatnya ini bersarang ini adalah di Puskesmas Gunung Agung guys. Jadi pas di Puskesmas. Ambil yang agak besar ya. Wow. Madu ini Bang Akbar. Iya. Kalau kita bersihkan. Kita cari pegangan yang pas. Tujuannya agar hasil sarangnya tidak jatuh sama tuh. Gambar go. Aduh. Wow. Peace. Bang, lihat sini bang. So, ini lebahnya. Kita lihat, kita amati apakah ada sosok ratu di sini. Ininya ada mas, coba. 400 kotak. Enggak. Ini sosok ratu bang. Ini sosok ratu. Mana? Nah, ini sosok ratu. Ini ratu. Rekam bang, rekam. Ya. Ini ratu lebah ini. Sip, keren-keren. Nah, itu ratu lebah ya, kita dapatkan. Sangkarnya. Ambil sejumlah sisiran sarang untuk kita ikatkan sahabatku. Ayo. Ngapu ya? Oi. Pacak ngelunggum gitu gak apa? Nih kita ikatkan pada bingkai kotak budidaya. Gitu kita puton nih namun ini. Ini bibit lah lari. Dengan tali seperti ini. Bisa nama lo mbak. Nih. Malam kelihatan ini orangnya. Nanti malam kita mau. Ingat mati. Oke. Seperti ini sahabatku. Tiap bar. Oke, kita tempatkan pada kotak budidaya. Nah, seperti ini. Dan ratunya lah dapat aman. Gila ratunya bang Tilang ya. Iya. Jangan. Oke. Tuh jalan dulu. Itu kan gunanya dia. Bertelur. Telur. Terus mengatur. Diam kamu tuh. Hah? Ini sudah kita ikatkan, kemudian kita pasangkan di sebelah sisiran sarang pertama tadi seperti ini. Wah, itu tumpah semua. Kita ambil. Wow. Betul. Wis. Itu kayaknya ada lagi madunya mas, langsung anu lagi. Udah. Anaknya itu bang ya? Telur. Telur atas itu. Wis widi. Oke, kita tempatkan. Rekam bang? Ya. Kita tempatkan di sebelah sisiran sarang kedua tadi, seperti ini. Nah, udah tiga buah sisir sarang kita pasangkan. Ini ratu lebahnya, kita masukkan dalam kurungan sahabatku. Ini ratu lebahnya, masukkan dalam kurungan. Agak besar dikit namun daripada itu. Ini ratu lebahnya. Kita kurung, kita tempatkan di sini sesuai ratu lebahnya. Kita tempatkan di antara sisiran sarang. Asap dia. Kita dapatkan seperti ini. Tempatkan seperti ini supaya mereka mengenali sosok ratu lebah. Pindahkan ini sisir sarang ini. Pindahkan.
Hah? Sudah kita dekatkan pada kerumunan lebah ini ya, seperti ini. Karena Ratu ada di sini, kita dekatkan. Bongkar. Pelan-pelan, enggak boleh kasar. Pelan-pelan. Pelan-pelan, bongkar. Oke. Ini masih banyak madu sahabatku, banyak sekali koloni lebah yang ada di sini. Lihatlah, lebahnya banyak sekali di sini. Dekatkan sini. Pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membongkar ini, Bang. Ini banyak sekali koloni lebah dan juga madu di sini. Mas, harus berdua itu, Mas. Dalam nih, sumur nih. Itu belum cari pegangan yang pas karena ini satu sarang full sahabatku. Pipit kan yang kau itu. Ini dah enggak, Bro. Aman, aman. Oh, yang samping tadi jangan lah. Kalau kamu lagi. Wow. Bisti. Itu kunci kan kecepet. Wes manunya. Rekam. Iya. Sekarang full. Oh, tidak kan. Oh. Jadi dia ngumpul di situ. Sekarang dapat tuh. Kita mau bersihkan sarangnya ini. Banyak madu. Bisa ada madu. Banyak madu di sini. Banyak madu di sini sahabatku. Nah, ini madu semua ini. Wis, sip. Sahabatku, kita mengiris madu. Madunya di bagian atasnya. Madu uang. Iya, ya. Diam, jangan bergerak. Ya. Udah lama sekali ini, guys, nyoba madunya. Wow, madunya. Madunya, guys. Bersihkan lebahnya, awas jangan ada lebah terjepit nih, Bang. Ais cacam. Ini guys, lebah madunya sangat menggoda, menggoda. Ini Bang, lebih menggairahkan lagi. Madu yang ini. Udah cair. Wis, mantap sekali guys. Weiss. Mantap. Ini Bang dikit langsung di mana. Wis, eh. Ini madu super, ini madu super ini, lihatlah. Wuh, keren-keren. Ini kotaknya sengaja saya dekatkan sahabatku supaya koloninya segera masuk ke kotak budidaya yang kita persiapkan. Ma, ambil mangkok, Ma. Kita dekatkan supaya mereka segera masuk ke kotak budidaya ini. Pintu masuknya kita dekatkan seperti ini. Tujuannya agar mereka segera masuk sahabatku karena sang ratu telah ada di kotak budidaya. Ini bersama pasukan butrek sahabatku banyak sekali. Halo, sahabat-sahabat guys. Kita. Ini mana saja dari guys? Lahat. Oke guys. Ini guys. Mantap. 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 Jamkoha. Madunya tidak mengecewakan. Bisa makan langsung. Manis. Demikian sahabatku, proses memindahkan lebah madu ke kotak budidaya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.